dukung banget, soalnya itu kan dia dari nol banget sampai sekarang. Jadi ya saya harus dukung dia sampai sukses nanti. Harapan saya buat Mas Wahyu tambah sukses, bisa mencapai cita-citanya setinggi langit, pokoknya sampai dunia internasional kalau bisa. Kemarin seharian nemenin saya roasting, hari ini kita akan lihat bagaimana aktivitas saya mengantar biji kopi ke customer-customer saya. Cafe yang pertama ini adalah Goni Coffee. Yuk, langsung aja kita masuk. Assalamualaikum. Apa kabar, Jan? Alhamdulillah. Kopi gimana, aman-aman? Aman, alhamdulillah. Lagi enak. Ya, jadi enak. Ini Fauzan, dia salah satu pemiliknya Goni yang pakai kopi dari Kopi Pawawan. Kebetulan espresso blend yang dipakai di sini adalah Bali Natural dengan gabung Pasundan dengan pemakaian rata-rata 30-50 kilo sebulan. Gua mau antar kopi nih. Gimana, ada masalah nggak kopi? Enggak sih. Nggak ada masalah ya? Aman. Aman. Oke, thank you. Ini ada gabung Pasundan 2 pack Bali Natural atau Lintang. Ini gue harus kasih lu. Bagian yang gue gak demen. Ini yang lu gak demen ya. Kita ada di tempat kedua yaitu Scoot Coffee. Di sini kita akan melakukan maintenance yang saya lakukan di sini adalah berdiskusi dengan yang punya tempat dan para barista di sini apakah ada masalah dengan kopinya. Langsung aja yuk masuk, ikutin saya. So, apa kabar? Hai Wahyu Nazar Amir, Mamir. Lama nggak ketemu nih. Gimana, kemarin kan kopi sempat ada masalah tuh. Nah sekarang udah oke lagi bro. Udah oke, sekarang udah oke, udah gak ada masalah lagi. Oh ya pemirsa, ini Hafni, biasa dipanggil Baso, dia yang punya Scoot Kopi. Sekarang saya akan mencoba kopinya yang beberapa minggu lalu Baso sempat ada masalah ya soya ya, karena kopinya kayak ada aftertaste yang mengganggu. Dan ternyata setelah saya cek ada permasalahan di grindernya yang kotor. Boleh dicoba So? Boleh punya. Ya ini sekarang gue mau coba dicek, mumpung ada Wahyu. Ini Flores Bah Jawa, single origin dari Kopi Pawawan.
silakan yuk. Thank you. Mau cobain ya, so espresso-nya. Oke, silakan yuk. Wah, aromanya sih enak banget tadi. Jasmine ya. Dia dapat ya rasa floresnya dari awal-awal yang kita temuin. Ini kopi flores Jawa.